Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-60 tahun 2021, Kuarnas melakukan kegiatan tabur bunga pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 di Teluk Jakarta. Bertindak sebagai pembina upacara, yaitu Wakil Kuarnas atau Ketua Komisi Saka Sako dan Gugus Dharma, Kak Yuniar Lutfi, pelaksanaan upacara tersebut dilaksanakan di atas KRI Kurau 856. Hadir dari pimpinan Kuarnas ada Kak Syairul Huda dan Kak Supriyadi. Serta tabur bunga yaitu dari anggota Saka Bahari Kuarcap Jakarta Utara, 14 orang, dan staf Kuatkir Nasional Gerakan Pramuka. Kegiatan tabur bunga ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, saya Evita Arha dari TV Pramuka melaporkan.